Shalom, Horas, Bapak Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Ratapan, pasal 5 ayat 21, demikian firman Tuhan. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Demikian. Topik hari ini berbicara tentang berharap pada pengasihan Tuhan. Berharap pada pengasihan Tuhan. Kidung Jemaat nomor 445. Judulnya Harap Akan Tuhan. Demikian lagunya, saya akan menyanyikan sepenggal. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka. Demikian dulu. Nah, saudaraku yang terkasih, situasi kondisi terpuruk bisa saja membuat seseorang jatuh ke dalam kefatalan. Jika dia tidak bisa mengendalikan hatinya, jiwanya, tubuhnya, pemikirannya, dia akan mengalami kefatalan. Yaitu dia akan jatuh kepada keputusasaan. Jikalau seseorang sudah putus asa, apapun tidak akan bisa lagi dilakukan. Bahkan dia bisa menyakiti dirinya sendiri, tubuhnya sendiri. Itu dalam segi jasmani. Dia bisa merusak dirinya sendiri. Jasmaninya tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau lagi untuk bersosial dan sebagainya. Dia menutup dirinya. Itu sangat fatal sekali. Dalam segi kerohaniannya, dia tidak mau berdoa lagi. Dia tidak mau menyembah Tuhan lagi. Dia tidak mau lagi. Dia menutup hatinya, menutup pikirannya, menutup matanya dan sebagainya. Itu sangat-sangat tidak baik di hadapan Tuhan. Nah, kita belajar dengan kehidupan seorang nabi Yeremia, saudaraku, dalam nats ini. Yeremia juga mengalami suatu keterpurukan pada saat itu. Pada masa dia melayani bangsa Yehuda, pada masa dia berbakti di hadapan Tuhan, dia juga banyak mengalami goncangan, banyak mengalami keterpurukan. Tetapi sebagai orang yang beriman seperti Nabi Yeremia, dia sadar betul bahwa bukan dia yang mempunyai dirinya sendiri. Tuhan yang memerintahkan dia untuk menghadapi kehidupan, tantangan, dan pekerjaannya. Satu sisi dia begitu down, tapi satu sisi dia selalu ingat akan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Makanya kalau kita lihat, kitab Ratapan pasal 5 ayat 21 ini adalah bagian dari doa syafaat dari Nabi Yeremia. Dia berdoa, saudaraku, di dalam kehidupannya yang terpuruk, tapi dia menyampaikan, memanjatkan segala doa-doa harapan dia kepada Tuhan. Dengan dia meminta pengampunan dosa, dia memohon kepada Tuhan, ampunilah akan dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dia memohon dalam doa syafaatnya, dia sampaikan semua perbuatan bangsa Israel. Apa yang terjadi di Yerusalem, musibah yang dialami Yerusalem, dia sampaikan itu kepada Tuhan. Dia berseru, 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 saudaraku. Tak henti-hentinya berseru, sampai Tuhan menjawab, sampai Tuhan mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa bangsa Israel pada saat ini. Inilah yang dilakukan orang yang di dalam kegalauan. Tidak mau putus asa, tetapi ingin berharap, berharap akan Tuhan. Seperti nyanyian kita tadi. Nah, melalui nats ini ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada kita
untuk membangkitkan motivasi untuk bisa kita naik level. Iman kita perlu untuk dibenahi, saudaraku, supaya kita ketika menghadapi saat-saat seperti ini, kita jangan down, kita jangan jatuh, tapi kita bangkit. Kita tahu manusia, kita manusia punya keterbatasan, banyak dosa kita. Tetapi ingatlah, kita mencontoh bagaimana Yeremia untuk hidup di dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Yang pertama sekali yang harus kita lihat dalam nats ini, dikatakan, jangan pernah alfa untuk berseru kepada Allah. Jangan pernah alfa untuk berseru kepada Allah. Berseru di dalam berdoa dan memanjatkan pujian. Yeremia katakan, jangan alfa, unang masohot tangiangi, unang masohot hona marendei, teruslah, Tuhan akan mendengarkan pujianmu, Tuhan akan mendengarkan permohonanmu, dimanapun kamu minta, bagaimanapun kondisimu, jangan alfa untuk berseru kepada Tuhan. Kedua, jangan mengeluh, jangan hanya bersungut-sungut, jangan hanya marah-marah. Tapi lihat dari segi, dari sudut kacamata iman kita. Jangan kita mengeluh, tetapi berdoalah. Panjatkanlah segala isi hatimu kepada Tuhan di dalam doamu dengan ucapan syukur. Supaya Dia membawa kita, memulihkan kita kembali di dalam kemerdekaan iman. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sangat baik, saudaraku. Tuhan yang sangat mulia, Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kita selalu berseru, jangan mengeluh. Ketiga, berdoalah dalam kerendahan hati. Mohon ampun kepadanya. Berharaplah kepada Tuhan agar hari-hari hidup kita ini dibaharui dalam persekutuan kita akan dipulihkan Tuhan. Jadi tidak mengeluh, tetapi tetap mencari-mencari apa yang harus kita lakukan. Memotivasi diri kita, berharap supaya jiwa kita ini bangkit, semangat, tersenyum walaupun di sekitar kita tidak mengizinkan kita tersenyum. Tertawalah walau di sekitar kita tidak mengizinkan kita tertawa, tetapi tetaplah jaga hatimu, kendalikan hati dan pikiranmu supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa yang sama. Berdoalah dengan kerendahan hati. Keempat, dikatakan, maka tetaplah berharap kepada pengasihan Tuhan. Para si roha do debata nata sombai, para si roha godang amanginang hamwa kadongan. Allah itu penuh kasih, murah hati. Ingatlah itu, Allah yang kita sembah, kita muliakan adalah Allah yang murah hati. Dia akan mendengarkan setiap keluhan, doa dan jeritan hati dan aliran air mata kita. Dia tahu apa yang kita rasakan saat ini. Ayo curhatlah kepada Tuhan. Jangan curhat di Facebook, jangan curhat di Instagram. Itu nanti orang akan simpang siur untuk mengkomen. Kalau komen itu sesuai dengan hati kita, kalau tidak, nambah lagi emosi. Untuk itu, curhatlah. Curahkan hatimu kepada Tuhan supaya Dia mengendalikan hatimu, menjaga keseimbangan jiwamu. Akhirnya engkau menjadi pulih, sehat, kuat dan menghadapi kehidupanmu selanjutnya. Tuhan akan mengawal, menjaga hati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu melalui firman ini. Mengingatkan kami untuk selalu berharap akan Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang sangat luar biasa. Jika ada yang berkeluh kesah, bantu Tuhan, tolong pulihkan dan jaga hati mereka. Agar selalu mereka berharap akan Tuhan. Segala sesuatu, masalah apapun itu di dunia ini, pasti ada solusi dan Tuhan akan bantu. Jika ada yang sakit, Tuhan pasti akan sembuhkan dengan tangan-Mu yang lemah lembut. Dan begitu juga Tuhan, jika ada yang di dalam bersuka cita, Tuhan akan tambahkan sukacita di dalam kehidupan dan rumah tangga mereka. Agar mereka juga berkelimpahan kasih anugerah dan menjadi kesaksian dalam hidup mereka. Berkati semua umat-Mu yang percaya, berkati kehidupan mereka, limpahkan rezeki supaya mereka selalu berharap akan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak, Ibu dan Saudaraku, selalu tersenyum, jaga prokes, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita.